siapa? Sama Teteh Mila. Oh, dikasih apa sama Teteh Mila? Oh, dikasih uang ya? Dikasih uang buat Teteh Mila berapa? 10. 10.000. Nanti kita sambil hunting ke tempat mainan biasanya. Tapi apa, Kak? Sebelumnya sampai dulu di sini. Baiknya aku tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya teman-teman, terima kasih banyak ya teman-teman. Mantap teman-teman semuanya. Yuk kita langsung menuju tempat yang jualan mainannya. Dorongannya nggak ada ininya, nggak ada bonekanya. Kan punya bonekanya. Oh iya. Nah ini rencana mau kakak bintang yang belanja, tapi bunda juga belanja. Slime aja bagus, slime kayak kemarin tuh wow, besar banget slime-nya. Kan kemarin bentuknya roket, yang ini kan sekarang yang ini bentuknya mutiara nih. Ini baru lagi. Bentuknya apa? Coba cari ada bentuk apa lagi. Ini mau ini kak? Iya. Sini juga nih ada buat mewarnai nih, dia ada catnya, ada kuasnya, nah, ini gambar Naruto. Terus belakang juga ada gambar dolphin, ya lumba-lumba. Jadi di sini banyak nih, nggak hanya Naruto aja, ada Hello Kitty, banyak. Oh, ya, ini depan. Pernah nih mainan begini nih teman-teman, ada yang pernah mainan ini komen ya di bawah ya. Bentuknya perahu, jadi nanti dicopot taburin sama pewarna ini jadi deh.
si besarnya yang ini. Jadi belinya harus segini. Isi 1, 2, 3, 4, isi 10. Ini juga sama nih. Tepuk tangan ya. Clap hand. Yeah. Ada lol surprise yang kecilnya, yang palsunya. Ini biasanya jual di pedagang-pedagang depan SD. Coba apa itu lihat sini. Ini apa? Balon. Kurang tahu ya. Dompetan bukan? Coba ya lihat. Coba apa? Oh ini apa namanya? Sama kayak slime. Iya sama. Iya. Tuh. Iya. Nyala ya, digelap ya. Gambarnya coba lihat sih. Oh iya nih. Jadi dia buat ditaro kayak misalnya mau buat tempat pensil. Nanti dihiasnya pakai ini. Pensil Magic Glow, bukan Magic Glow. Tidak untuk dimakan. Nah, hati-hati teman-teman ya. Coba lihat. Oh iya nih tuh teman-teman. Tahu tidak boleh mainan seperti ini karena ini bekas suntikan. Oh no. Oke. Udah kak? Hah? Hei lihat sini udah? Udah mantap? Semangat dadah. Oke terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti kakak bintang di grosiran. Lihat nih pedagang-pedagang juga pada kesini semua. Oke terima kasih sudah selalu mendukung channel Bintang Kids Story. Dan dadah.